Ya Astagfirullah, kaget. Ini apa nih? Si ada tuh. Mau kedatangan enggak? Tahu, aku juga lihat, tapi aku takut, aku bingung. Ajang. Ya udah, taruh pintu. Ah, mama takut. Duh, kenapa sih ada suaranya? Oke, halo teman-teman, balik lagi bersama gua Bayu. Dan di video kali ini gua akan kembali memainkan game iblis, teman-teman. Tapi game ini bukan gua yang main. Gua yang mainin, tapi yang mendengarkan suara dari game tersebut adalah dari ini. Jadi kita lihat gimana, sekuat apakah kerudung wanita berkerudung ini. Tapi kamu kenalin dulu, kamu siapa? Nama aku dari ini. Sebagai siapa di sini? Sebagai teman. Sebagai istri gua, teman-teman. Dan dia akan mendengarkan partner, sebagai partner. Dia akan mendengarkan gamenya, teman-teman. Gua yang mainin, dia yang mendengarkan. Oke. Okay? Mari kita mulai. Kamu udah siap? Tidak, tentu tidak. Harus siap. Ya cobalah kan. Ya sudah. Horor okay. Banget suaranya. Emang tau udah kedengeran? Sudah jelas. Apakah aku lagi di rumah penghabis setan? Mari kita mulai teman-teman play game. Oke. Okay. Gua cukup santai teman-teman karena yang mendengarkan adalah dia. Ini adalah sebuah game dari, jadi ada perkampungan gitu kan. Mm. Namanya kayaknya ini nih, Yaka Pinar. Nah di perkampungan ini tuh kayak terjadi sebuah bencana gitu. Ini kampungnya ini sangat religius benar-benar. Banyak paranormal untuk apa ya, untuk membasmi para iblis yang mengganggu di desa ini gitu. Kamu kedengeran suara Mas Bayu? Oke, ya, jadi ya semacam background story lah. Nah, enggak usah. Enggak usah pakai background. Lama. Jadi supaya kamu tahu. Lama. Cek dulu jangan set. Oh, record aman. Tening. Skip aja itu kan ada skip loh. Sabar, jadi biar kamu tahu. Kamu enggak butuh background story. Tidak. Kamu yang kamu butuhkan adalah ketakutan aku kan? Astagfirullah. No, the household is asking you to break the spell. Oke, sampai sini. Jadi kurang lebih begitu teman-teman ceritanya. Ini ada sebuah desa yang religius tapi diganggu oleh sebuah makhluk atau sebuah, bukan makhluk ya, apa ya? Ya iblis sih disebutnya. Loadingnya lama, memang lama. Nggak tahu. Ya jangan tiba-tiba dor gitu. Mulai udah ada suara. Aduh, kaget. Aduh. Kok tiba-tiba. Bisa dirukia. Nih ada Quran, teman-teman. Dia lagi ngapain? Lagi baca. Baca surat. Surat apa? Anas. Oh, no. Kamu tahu Anas? Tahu. Bisa baca sekarang? Janganlah. Aduh, takut. Diam kau. Aduh. Gak berani. Kamu kan gak mainin. Aku biasa. Aduh. Pokoknya teman-teman game ini, video ini berakhir kalau misalkan dari ini udah ngerasa nggak kuat. Tapi harus di atas 10 menit teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Foto, ada foto. Foto anak kecil. Jadi lama-lamain. Oh iya kan ngejelasin dulu ya kamu. Jadi lama-lamain. Ada darah. Oh, kotak ini nggak bisa dibuka. Kita mengecek-ngecek teman-teman. Cek barang. Ini cek mati nggak bisa nggak? Ayo cek.
cek-cek lemari. Oh, lemari ini doang yang bisa dibuka. Oh, enggak ada. Enggak. Kira ada apa? Kita lanjutkan teman-teman, ada patung, ada apa tuh? Lukisan. Apa kayak bukan lukisan apa ya? Spray. Karpet. Bukan, masa karpet di atas ya? Ini ya jadi miring tadi tuh. Oh, ih. Kaget. Kecil. Turun ke bawah, kita turun ke bawah, teman-teman. Kita akan mencari kunci ya, teman-teman. Kemarin Mas Bayu berhasil gak di sini? Berhasil sedikit. Kok gak bisa dimatiin sih radio? Beneran berhasil? Oh, itu tuh. Radionya mati apa enggak? Tadi sempat mati. Mati. Oh, mending mati apa dinyalain? Dinyalain. Kaget. Dinyalain aja. Lanjut. Suara apa sih? Kedengaran suara apa no? Aduh, suara kayak suara ayunan tapi atau pintu. Oh, itu atau... apa suara lampu kayaknya. Kita cek. Apa ada barang yang bisa diambil? Gak bisa, enggak ada barang yang bisa diambil. Barang untuk senjata. Gak bisa, ini belum ada senjata. Nah, misalnya kan bisa diambil, terus bisa dipukul. Nah, ini suara lampu ini nih. Bisa dibuka, ih. Kita harus mencari. Ke atas lagi, find the key. Kita cari kuncinya, teman-teman. Oh, apa nih? Break the spell. Find the key to the apa nih? Exit. To the exit door. The escape the house. Oh, kita harus kabur dulu. Ini adalah dengan mencari ininya, teman-teman. Mencari kunci. Kunci. Cool. Itu memang sebenarnya ada kuncinya atau enggak ada? Ada. Oh. Nanti kita harus cari kuncinya dulu nih. Terus di mana? Jadi pelanin. Enggak bisa dibuka. Ayo, udah bagus. Apa nih, gambar apa nih? Kuda. Lego gitu ya? Kuda. Ya, Lego. Kuda. Masuk sini. Kuda Lego, juga. Lego kuda. Ini tempat ini yang paling aman. Menurut kamu gimana? Enggak sih, ini horor. Kok horor, kan ini banyak tulisan Nabi Muhammad, Allah. Tapi jadi horor waktu masuk tiba-tiba ada suara-suara. Udah mulai ada tanda-tanda gitu enggak? Mas itu ada suara enggak. Kunci apa pintu kebuka? Enggak. Suara jam. Kita masih mencari tempat-tempatnya, teman-teman. Matiin. Ih, jadi matiin. Kalau dimatiin malah lebih serem. Emang iya gitu? Jadi lebih horor gitu. Tapi kalau ada suara-suara kan kayak berasa ditemenin gitu. Tapi kan waktu kesini nggak ada nih, jauh. Iya, ini di sini horor tiba-tiba. Kita harus cari barang. Bisa dibuka itu emang lemari-lemarinya. Gak bisa ini nih. Kulkas. Gak bisa. Kan ada makanan. Yang banyak. Ada makanan, ada kunci. Tuh di situ. Gak ada tuh. Kita lihat apakah wanita berkerudung ini kuat atau tidak, teman-teman. Mama, tidak. Tiba-tiba. Tiba-tiba kenapa? Tiba-tiba mati lampu. Baru mau menyemangati diri. Kan gak ada apa-apa kan? Iya sih. Kita jalan-jalan aja terus dari tadi teh. Emang sengaja mau ngetes sih ini mah. Gelap. Hah? Sengaja ngetes aja. Jalan-jalan dulu. Kunci, kami butuh kunci nih. Aduh. Yang dilihat. Aduh, itu ada suara pintu. Suara aduh. Pintu? Ah, mama takut. Duh, kenapa sih ada suaranya? Suara dari mana? Dari bawah, jauh apa dekat? Tidak tahu.
Ih, kenapa mati lampu? Astaga. Enggak sih, enggak mati lampu, tapi itu kenapa gelap? Ke bawah lagi kita. Ada suara pintu. Oh, ini pintu kebuka. Ih. Emang tadi itu enggak kebuka. Aduh. Tadi enggak kebuka, sekarang kebuka. Duh, horor. Ya, astagfirullah. Kaget. Ini apa nih? Boneka. Itu tidak bergerak kan tiba-tiba? Enggak lah, ini harus cari sesuatu. Astagfirullah. Sini. Hah? Takut. Padahal enggak ada apa-apa tapi takut. Foto, foto. Hoi, botak, 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 botak. Hoi, botak, botak, botak. Kamu tidak boleh menghujat ya. Kamu benar botak, enggak mau hujat. This is fake. Buka ya. Dikunci. Ada suara nggak di luar? Ada suara anjing. Gimana dari luar? Nggak tahu. Luar. Buka, buka. Ada yang gedor-gedor nggak? Nggak. Terus kemana? Di lemari, lemari. Bismillah. Oh, udah kebuka lagi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, itu apa? Mati, mati lampu. Find the key. Kita cari kuncinya. Itu ada yang ngebuka pintu. Hah? Suara pintu. Suara pintu kebuka? Gak tau. Mana aku tahu itu kebuka atau ketutup? Ya kan suaranya tadi kamu bilang. Ada pintu, tapi kan gak tahu itu ketutup atau terbuka. Emang beda suara ketutup sama kebuka. Kunci, kami butuh kunci, kunci. Gak bisa sambil nanya-nanya aja ya. Terus kamu mau ke ruangan mana? Ke dapur? Gak tau. Kita coba ke dapur. Gelap. Center dong, lagi center. Emang ada center? Belum, kita belum punya center. Kita menyusuri teman-teman. Gelap banget, gila. Nah, baru punya center nih kita. Duh, horor. Itu tadi tuh. Oh! Piring-piring itu jatuh. Belum usah dikasih tahu, aku juga tahu itu piring. Enggak, siapa tahu, kamu enggak tahu kan. Maju, kita cari. Oh, kita sudah punya center, teman-teman. Aku butuh kunci, find the key. Kuncinya disembunyiin ini. Wih. Ada darah. Katanya memang enggak ada. Tadi enggak ada, bersih. Wih. Merinding? Enggak aku. Wah, maksudnya yang merinding malah. Suara apa itu? Kaget. Nah, bayi ini kagetnya. Gak boleh. Harus biasa aja. Coba kalau bisa. Kamu jangan ngintip-ngintip, aku juga jadi ngintip-ngintip, kan takut. Kayak gini. Gimana? Acuk. Nah, kunci nih, kunci. Astaga, dari tadi. Enggak, dari tadi. Takut kan, takut ngebalik gitu loh. Wow. Wih. Itu apa? Nggak mau. Itu apa? Nyebut dulu. Nyebut dulu. Taruh di depan muka ya kamu. Itu masih ada. Masih ada tuh. Kamu kelihatan nggak? Tahu, aku juga lihat. Tapi aku takut. Terus aku bingung. Aja? Ya udah. Aja. Lari. Lari. Apa itu? Nggak ngelihat sih.